Bagaimana Pak situasi penyekatan pada hari ini Pak? Hari ini di PPKM darurat Pasar Jumat antara lalu lintas cukup terkendali. Untuk mobilitas menurun antara 30-40% pada sekarang ini. Sebelumnya bagaimana Pak? Sebelumnya waktu pertama kali ya kita juga menghimbau kepada masyarakat tentang PPKM darurat tersebut. Waktu itu masyarakat juga belum paham, belum tahu. Kemudian lambat hari mereka sudah tahu. Kalau sekarang-sekarang ini masih ada yang mau lewat penyekatan tapi nggak punya surat nggak Pak? Hasil pemeriksaan dari pagi tadi, kebanyakan mereka sudah membawa surat yaitu STRP, Surat Tanda Registrasi Pegawai. Kebanyakan mereka itu akan bekerja di sektor esensial dan kritikal. Total Pak, sudah berapa Pak kendaraan yang diputar balik dari tanggal 3 sampai hari ini Pak? Untuk totalnya kita juga belum tahu pasti karena kita belum jumlahkan. Okay. Untuk pagi ini aja dari jam 6 sampai sekarang jam 10 atau melihat dikit, kurang lebih untuk roda 4 itu kurang lebih sekitar 20. Jangan lupa subscribe ya!